Terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa Auda, kita akan mengusikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan bisnis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah Auda, saya bacakan dulu beberapa acara yang bakal diadakan di daerah Belait, yang mana Bazar Buku 2021 bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 bagi daerah Belait akan diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait pada 13 dan 14 hari bulan Mac 2021 bermula jam 9 pagi sehingga jam 5 petang. Ya. Manakala satu kem latihan perkembangan badminton di bawah umur 17 tahun, Anjuran Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Unit Kejurulatihan dan Perkembangan Sukan Negara Brunei Darussalam akan diadakan di daerah Belait pada 13 sehingga 18 hari bulan Mac 2021 bertempat di Dewan Badminton Gudang Beras Kuala Belait, yang mana kem latihan perkembangan badminton ini Auda dibukakan ya kepada belia berumur 17 tahun ke bawah dan ianya terhad kepada 25 orang pemain sahaja. Manakala bersempena dengan cuti penggal persekolahan pertama ini dan juga bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun, LLRC sekali lagi akan mengadakan Festival LLRC Kuceria yang akan diadakan bermula 17 sehingga 21 hari bulan Mac 2021 bermula hari Rabu sehingga hari Ahad bermula jam 10 pagi sehingga jam 10 malam di Kelab Rekreasi Liang Lumut. Pelbagai aktiviti dan juga permainan khusus bagi para pengunjung telah pun disusun oleh pihak penganjur. Jadi kepada Auda yang mungkin ada masa terluang, bolehlah meluangkan masa bis kita ya untuk memeriahkan lagi dan juga menyokong festival yang bakal diadakan di Kelab Rekreasi Liang Lumut. Dan juga satu lagi aktiviti yang bakal diadakan pada 22 dan 23 hari bulan Mac 2021 bertempat di Perpustakaan Kampung Pandan Kuala Belait bermula jam 9 pagi sehingga jam 12.30 hari, iaitu kempen Derma Darah Anjuran Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Di pada Auda bolehlah datang ya bagi sama-sama menyokong kempen Derma Darah yang bakal diadakan selama 2 hari, 22 dan 23 hari bulan Mac ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait. Baiklah, ada tiada beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait. Dan sekarang perkataan kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Pelbagai usaha yang dijalankan untuk membantu warga-warga tempatan mendapatkan pekerjaan. Beberapa saluran dianjurkan dalam memberi perkhidmatan membantu pemohon kerja untuk mencari kerja dengan memadankan kelulusan dan kemahiran mereka dengan jawatan-jawatan kosong yang diiklankan. Alhamdulillah pada masa ini kelihatan lebih ramai bila-bila muda merebut segala peluang yang disediakan untuk memajukan diri, keluarga dan juga negara dengan kemudahan yang disediakan. Hampir setiap hari kita mendengar dan membaca di dalam laman-laman media sosial tentang kejayaan anak-anak muda menerokai pelbagai bidang dalam kehidupan. Ini tentunya menjadi pembakar semangat kepada semua. Is Jody, but my real name is Xiaoyi Xuan, and I'm 20, but almost go to age 21. Saya Nur Aziba Nakia, binti Perdila. Umur saya 21 tahun. Saya bekas pelajar IBTE di Suria. I recently just graduated from IBTE Sultan Saiful Rizal Campus from the courses of hospitality operations. And while waiting for my graduation that time, I started working from July 2019 until now. At first, in the peluang expect kerja ni. So, ni pun untuk
mengisi masa tu lah selepas graduate belajar. So lama-lama jadi tahan pulang kerja sini. Macam saya belajar dan dah pernah buat barang ni kan. Kerja di kafe ini dapat berbagai experience, macam experience macam mana bekerja sama rakan sekerja, macam mana juga dapat independen sendiri dan macam jangan gantung saja arah orang. Dengan kebolehan sendiri boleh juga sekiranya macam staff orang lah. Kaya kelebihannya cara staff orang itu macam mana, macam lemah lembut ke ataupun dengan hormat macam tu, dengan respect lah, kirakan macam respect dengan customer. Remaja yang bakas graduate ke apakah jangan memilih kerja. Masa ni payah juga kan cari kerja. Saya tani dah tahu yang tani ambil ni pun ada pengalamannya juga di belakang tu. Saya yang baiknya kalau masih yang tunggu result, as long as ada kerja, jangan kira ya payah atau susah. As long as kita try saja dulu lah. Mana tahu kita try sudah lama-lama minat kita ada kan di tempat yang sudah kita kerja tu. Macam, bah, okay lah, sudah ambil result, stay lagi sini lah ataupun kita boleh improve lah. But ataupun so far yang part-timers, kalau kita akan cuba pun boleh lah juga. As long as jangan sejak muda give up, sampai putus asa lah orang cakap. As long as macam kita ada hati kan buat satu benda tu, mesti pun ada. Memang kerja awal-awal itu payah, tapi kalau sudah biasa, sudah rasa macam kita minat itu, memang senanglah di belakang. Manis-manis tu juga kan di belakang tu, baru susah-susah didapat manis-manis di belakang lah saja tu. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah untuk membantu golongan belia kita memperoleh pekerjaan. Sudah tiba masanya untuk golongan belia memainkan peranan yang lebih besar dan signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, rakyat dan negara secara keseluruhannya. Kami generasi berinovatif untukmu Brunei.